Sekarang kita memasuki stack keempat atau stack terakhir dari Pepsi Man. Dan kita lihat apakah kita akan berhasil. Astaga. Map ini seperti map kedua. Kayak di stack kedua. Tempat-tempat orang rusuh. Di mana-mana kebakaran. Oke, checkpoint pertama kita. Awas. Wih. Sampai dua mobil begitu. Wah, ini nih. Masuk dalam tong begini yang susah nih. Arahnya ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri. Oke, checkpoint kedua. Kita tidak bisa lari. Banyak sekali lubang di sini. Ayo, 9 detik lagi. Apakah kita sempat? Ayo lari. Akhirnya sempat. Waktunya sangat mepet sekali. Oke, map 1 berhasil kita selesaikan. Kita akan memasuki map kedua. Di sini cukup sulit karena rintangannya di sini terlalu banyak dan pergerakan kita susah untuk dikendalikan. Perlu banyak latihan untuk menyelesaikan stack ini. Astaga. Itu kotak selalu keluar dari mana itu? Rem. Aduh, sangkut. Lari. Oke, checkpoint ketiga. Wih, hampir saja kita. Banyak sekali pipa tak beraturan. Aduh. Ini barang apa sih ini? Terbang-terbang ini. Ya ampun. Ya ampun, kena lagi. Mengerem pun susah. Lari. Oke, dapat checkpoint lagi. Wow, kita berselancar. Awas. Ih. Aduh, 10 detik lagi. Apakah sempat? Sempat dong. Apa ini? Oh.
Selesai di map kedua. Lalu kita memasuki map terakhir. Kita dikejar lagi oleh kaleng Pepsi. Sebaiknya kita ke kanan dulu, cari tempat yang aman. Setelah itu baru ke kiri. Di sini sangat sulit sekali. Karena pergerakan dari kaleng Pepsi-nya terlalu cepat dan tidak terlihat sama sekali. Nah, kan kena kan? Dan kita berhasil juga untuk menyelesaikan stack terakhir. Dan tamat.